kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora terus didalami oleh pihak kepolisian. Pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022, pihak kepolisian dari Polsek Cilandak, Jakarta Selatan melakukan olah TKP di kediaman Rizky Billar dan Lesti di kawasan Cilandak. Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian tidak memberi keterangan panjang kepada awak media yang sudah lama menunggu. Akhirnya, awak media mendatangi ketua RT setempat yakni Yeni yang mengikuti olah TKP di kediaman Lesti dan Rizky Billar. Kepada awak media, Yeni menjelaskan bahwa olah TKP itu berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pihak kepolisian yang ikut olah TKP ada 4 orang. Tadi lama juga TKP yang di atas, ya sama polisi juga. Tapi saya hanya mengawas, cuma membantu nemenin. Dan itu kita ke TKP ke rumahnya, kamarnya Lesti, ke kamar L Putra, kata Yeni di kediamannya. Yeni kemudian menjelaskan bahwa Rizky Billar tidak ikut selama proses olah TKP. Rizky Billar keluar meninggalkan rumah saat polisi datang. Selanjutnya, olah TKP didampingi oleh kakak Rizky Billar. Sama kakaknya Billar nemenin. Billarnya pas saya kesana keluar sama adik naik mobil. Polisi masuk, Billar keluar. Tidak, Billar tidak ikut olah TKP, cuma kakaknya aja, kata Yeni. Pada saat dilakukan olah TKP, kediaman Billar sepi yang biasanya banyak orang. Sepi biasanya kan banyak, ini sepi nggak ada sama sekali aktivitas, kata Yeni. Sebagai informasi, Lesti melaporkan sang suami Rizky Billar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan melakukan KDRT pada 28 September 2022. Setelah melaporkan Billar, Lesti langsung dirawat di rumah sakit. Berdasarkan keterangan polisi, Lesti mengalami tindakan KDRT hingga membuat beberapa bagian tubuhnya sakit, seperti tangan dan leher sebelah kiri. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini.